Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aru Ariyatno, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Brawijaya Hospital Depok. Sebagai umat muslim, pastinya kita harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tidak terkecuali kesehatan. Kesehatan sangat perlu dijaga agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Tips persiapan puasa Ramadan untuk Anda yang menderita diabetes. Pertama yang harus dilakukan adalah cek kesehatan Anda. Adapun pemeriksaan kesehatan yang bisa Anda lakukan yaitu pemeriksaan fisik, gula darah, serta profil lipid. Pada penderita diabetes perlu berkonsultasi dengan dokter terkait dengan tanda-tanda hipoglikemi, hiperglikemi, hingga pemonitoran gula darah. Selanjutnya, kurangi aktivitas yang berlebihan saat Anda berpuasa. Aktivitas normal sehari-hari dapat dilakukan, tetapi ingat, jangan berlebihan. Olahraga ringan, dan jangan berolahraga yang terlalu menguras tenaga, apalagi dilakukan sebelum berbuka puasa. Kenali gejala-gejala gangguan gula darah. Jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan, segera periksakan ke dokter, jangan ditunda-tunda. Semakin kita mengenali kondisi tubuh kita, dengan berkonsultasi dan memeriksakan ke dokter, maka semakin kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Jadi, buat Anda penderita diabetes, masih bisa berpuasa dengan selalu memperhatikan kondisi tubuh Anda dan selalu memperhatikan asupan nutrisi. Sekian kata dokter spesial Ramadan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saksikan terus video kata dokter spesial Ramadan di channel YouTube Brawijaya Healthcare. Subscribe, like, share, dan komen ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.